Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua di rumah diparingi sehat. Sebelah saya ada Living Legend, Mas Muksin Alata. Saya manggilnya Mas karena usianya beda sedikit. Kalau yang lain harus manggil Eyang, Kakek, atau Opa nih. Malam Mas Muksin. Malam juga. Malam, ini mic-nya Mas Muksin nih. Halo, silakan. Ya, ini di acara studionya Mas Doni. Kita biasanya konser tujuh ruang. Kali ini teman-teman di rumah jangan kaget kalau kita konser satu ruang. Karena pemainnya masih muda-muda belia, susah sekali dipisah. Biasanya kita drum sendiri, bass sendiri, gitar sendiri, keyboard sendiri. Kali ini karena masih muda-muda minta digabung jadi satu. takut sendirian sama genderuwo. Masih muda-muda. Masih muda-muda. Saya kenalkan paling muda. Asik. Mas Yopi Item pada gitar. Mas Yopi mana? Kamera ke Mas Yopi dong. Iya, keren kan? Ada mic-nya loh Mas kalau mau maca Iko atau siapa. Oke. Ini juga paling penting nih, orang paling lama di empat nada nih. Mas Joni Suwadi pada drums. Mas John. Ya. Mic-nya Mas Joni ada, dikenalin dong teman yang lain Mas. Ya. Halo, terima kasih ya. Don. Ya, kenalin Mas teman yang lain. Ya, ini saya, kami-kami ini ada satu lagi yang lebih tua dari saya sebenarnya. Siapa itu? Yang lebih muda. Martin Gunena alias Ating. Oh, pada bass. Pada bass. Asik. Ya. Sebelahnya Henry Bastian Lolong. Saya ya. Kenal Mas Ating waktu membantu Mas Ireng ya. Maulana All Star sama Los Morenos juga pernah dulu. Lah kalau Mas ini? Yang paling pojok itu anak muda nih, anak muda kreatif. Davi Bahrudin. Asik. Dengan Roland X6 dan RD700 SX. Asik. Oke. Lagi, satu lagi. Udah? Oh, yang lain penyanyi ya. Oke. Sebentar sebelum kita mulai, teman-teman di rumah, donasi Anda sangat kami tunggu karena donasi akan kami perlukan untuk pekerja produksi yang ada di atas, juga pekerja musik, pekerja seni yang kali ini terlibat. Hari ini makin komplit dengan adanya empat nada. Ada Ibu Titi Sandora dan Pak Muksin Alatas, juga ada Mbak Marina, juga ada Mbak Linda dan Aldo. Terus kemudian lagu-lagunya juga udah lagu-lagu yang luar biasa. Lagu Mas Arianto banyak banget ini aku lihat. Ada Mas Ferry Bing Slamet juga akan membawakan lagu ayahnya. Gitu. Jadi donasi Anda kami tunggu. Mungkin Pak Joko Suyanto di Alabama sedang nonton hari ini. Mas Tantowi Yahya ada di Auckland, New Zealand, atau semua yang sedang hadir di YouTube kami, silahkan berdonasi, nggak malu-malu saya terima, karena ini untuk keperluan kami bersama. Terima kasih, cara berdonasi akan saya putarkan. Angel, silahkan Angel. Halo semua, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berdonasi di acara konser tujuh ruang. Yang pertama, bisa langsung melalui rekening BCA PT.Sistem Suara Indonesia dengan nomor rekening 755-035-4777 atau bisa juga langsung scan QR Code yang tertera di sebelah kanan layar Anda. Yang kedua, bisa melalui Sosiabas atau dompet digital seperti OVO, GoPay, ThinkAja, dan Dana, dan juga bank lain seperti Permata, Mandiri, dan BNI. Atau bisa juga langsung klik link yang tertera pada deskripsi di bawah ini dan scan QR code yang ada di sebelah kanan layar Anda. And for those who are living outside Indonesia, you can also donate through PayPal or click the link below on the description. Terima kasih untuk semua yang telah berdonasi, but don't forget to subscribe, comment, and like on the SS Music YouTube channel. Thank you! Oke, itu tadi cara berdonasi. Yang live chat juga terima kasih udah banyak banget.
Aditya Kunjoro nontonin K7R sambil ngopi deket rumah. Mbah Karso setia menanti idolaku Mas Yopi. Idolanya Mbah Karso itu Mas Yopi Item. Kemudian Mas Mbak Indri nih Rasongko, Omuksin Alatas, Tante Titi Sandora, salam kangen dari Jember katanya. Oh ya, terima kasih. Waduh, bisa dengar suara langsung kan luar biasa. Iya, terima kasih Mbak. Nggak ada di TV manapun nih. Stanley Tulung, Mas Ten, saya tungguin nih, katanya mau datang nih. Go, empat nada. Novi Dian Hardianto, Bogor hadir. Mas Novi ini drummernya Audensi. Mbak Indri, Aditya Kunjoro, oke semuanya ya. Nanti saya akan bacakan lagi, biar nggak kelamaan. Kita tampilkan empat nada. Oh sorry, Arca Rampengan. Keren Bung Yopi dan kawan-kawan, walaupun pagi di sini di Amerika kalau nggak salah. Lagi jam 6.34, tetap pingin nonton sahabat-sahabatku nih bermusik ria. Salam dari Colorado. Buat sahabat-sahabatku juga Mas Doni, keren Mas, terima kasih. Loh kan kita tonton seluruh dunia. Kalau donasi bisa lewat PayPal ya. Berarti kalau PayPal-nya kosong, nggak ada yang donasi nih dari Colorado. Gitu. Masya Allah. Oke, bismillah, silakan. Empat nada.
Selamat malam Nada, Nada Lovers dimanapun berada. Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mungkin juga seluruh dunia. Ada di dunia juga yang di luar negeri ya, luar biasa. Iya. Terima kasih sebelumnya. Dan sudah dibuka dengan instrumen dari lagu Bule Bule ini kira-kira di tahun 1964. Wow. Dan untuk lagu berikutnya, ini diciptakan oleh Surni Warkinan yang dinyanyikan langsung oleh Alfian. Dan kita mau mengucapkan selamat malam buat malam dulu untuk saudara-saudara kita di Kaimana. Kameranya mana? Yang sebelah Papua, di Papua Barat yang sedang menyaksikan malam ini. Dan judul lagu berikutnya adalah Senja di Kaimana. Dan senja yang sangat fenomenal loh. Sangat fenomenal dan indah sekali di sana. Indah ya. Sekali. Dan di Kaimana juga bukan cuma senjanya yang indah juga, ya. Ada juga banyak objek wisata di sana adalah. Iya, ada Teluk Triton. Teluk Triton. Ada kolam sisir dan lain-lain. Dan lain-lain, luar biasa banget. Iya. Dan semoga Mas Aldo sama Mbak Linda kelihatan nggak apa? Live chat di situ kelihatan ya? Kelihatan. Okay. Oh, kelihatan. Itu disapa. Oh iya. Silanya putrinya Bung Yasir Syam. Almarhum. Okay. Ya, halo Mbak Linda katanya. Oh iya. Boleh dibaca. Terus kemudian tadi ada Mas Yopi disapa Audi. Oh iya. Putrinya sama Yai. silakan lanjut lagi. Hah? Silakan, nggak apa-apa dibaca aja. Ya. Oke. Dan doa kita semoga Kota Kaimana semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Freddy V. Dan mudah-mudahan next kita bisa datang ke Kaimana dan menghibur. Ya, sebelum next donasi dulu hari ini ya. Boleh, silakan buat semuanya kalau mau berdonasi dengan senang hati. Dan selamat malam semuanya sekali lagi. Oke, berikutnya kita akan bawakan Senja di Kaimana. Kita nyanyi bareng ya. Dan ku ingat selalu, dan ku kenang selalu senja indah, senja di Kaimana. Seiring surya meredupkan sinar, di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halusmu para penuh debu. Senja di Kaimana dan kasihmu dara dalam jiwa hingga akhir masa. Jadi Kaimana.
senja di mana? Sebentar ya Bung Aldo, ya. Mas Aldo sebentar Mbak Linda. Ya. Teman-teman di rumah, ini ada Mbak Titi Sandora dan Pak Muksin Alatas. Kamera ada di sana. Saya bangga, senang, bahagia. Akhirnya konser Tujuh Ruang komplit. Komplit dengan hadiran Mbak Titi dan Pak Muksin. Ya. Pak Joko Suyanto, terima kasih. Salam dari Pak Joko, teman-teman Pak Nada dari Alabama. Pak Joko dari Alabama loh. Tuh, salam dari Alabama Mas Doni untuk Empat Nada. Yugiono Sri Dewi, terima kasih. Senjadi Kaimana. Oke, lanjut lagi. Silakan Mas Aldo, silakan. Mbak Linda. Iya. Iya, terima kasih Mas Doni. Dan lagu berikutnya ini karya cipta dari Aloysius Rianto. Aloysius Rianto, ternyata saya baru tahu ternyata A Rianto itu A-nya Aloysius. Dan lagu ini diciptakan kira-kira di tahun 70-an. Ya, 70-an. Sekali. Dan ada cerita di balik lagu ini. Cerita di balik lagu ini adalah sebenarnya lagu ini diciptakan untuk anak tercinta yaitu Lisa Arianto. Semoga Mbak Lisa juga nonton di sini. Ya, selamat malam Mbak selamat Lisa. Selamat malam Mbak Lisa. Tapi seiring berjalannya waktu banyak juga yang membawakannya secara duet gitu tuh. Jadi ya beginilah kalau duet kurang lebih. Dan seperti malam ini kita akan membawakan lagu Permata Hatiku. Hati. Versi duet dari Raffi Kaduri dan featuring Harvey Malehulu. Thank you.
permata kamu bagus banget loh itu. Iya, karena aku bawain permata hati, aku pakai permata-permataan. Iya, iya, okay. Iya. Dan kita sapa-sapa lagi ya. Sebentar Mas Aldo, aku baca donasi sebentar ya. Iya, iya, silahkan. Dari Bapak Rizali Indra, terima kasih. Dari Darren Happy, terima kasih. Dari Bapak Freddy T, Bupati ya. Ya. Bupati Kaimana. Oh, 5 juta rupiah. Terima kasih. Total sementara 5.600.000 rupiah. Terima kasih. Terus ini sebentar ya, Mbak Titi dapat sapaan dari Mbak Grace Simon nih. Mbak Titi, Sofian Aldin juga Mas Aldin Bas nih. Mbak Titi, Mbak Grace, terima kasih Mbak. Ini Mbak Titi nih, silakan Mbak Titi disapa Mbak Grace. Ntar mic-nya deketin dikit. Ya ini. Halo Grace, apa kabar sayang? Kis, kikis, ada musuhmu nih Kis. Nih, ini musuhnya Grace Simon. Iya, kangen ya? Kangen loh, kapan ketemuan, udah setahun yang lalu ya, gak berasa ya. Oke deh, nanti kita sama-sama lagi. Sampai ketemu lagi ya. Selamat mendengarkan. Oke, terima kasih. Selamat nonton kita berdua ya, sama teman-teman ya. Terima kasih Mbak Grace ya. Seneng nih di sini Mbak Grace di Bali kalau gak salah Mas. Iya, Bali terus nih, betah banget. Peluk kangen buat Titi dan Muksin, juga buat pemuda-pemuda ganteng Pat Nada. Ya, pemuda kita, loh. Kita fans di Bali pada nonton, asik. Mbak Grace, sehat ya Mbak Grace. Terima kasih semua, Mas Arya Sungkono, terima kasih. Will of D, terima kasih. Galuh Ayu Wijayanti, terima kasih semua. Ada Samboja juga tuh. Samboja, silakan disapa Mas Anu Aldo. Iya, selamat malam semuanya. Ada Alit Wijana, ada Andika Feral, thank you banget. Samboja, Samboja, apa kabar? Ada Rosi Devi Ariani. Di Malang, Rosi. Ya, Bu Rosi biasanya yang ngurusin anu donasi ini. Sekarang lagi ke Malang, di kantin Bu Adel. Selamat malam juga buat Mbak Grace Simon ya. Iya. Ntar lagunya ada yang kita bawain loh. Ada, nanti. kira-kira. Ya, ini kira-kira ini dari ponakannya nih Mbak Linda, Galuh Ayu Wijayanti, Aunty Linda keren. Ya. Halo Ayu. Ada anakku juga Mas di situ. Sekampung pokoknya. Kalau anakku ada enggak di situ ya? Anakmu yang mana? Ada yang ngaku-ngaku anakku enggak? Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat menikmati dan jangan lupa donasinya selalu dibuka ya. Dan berikutnya. Ini adalah satu lagu dari Teti Kadi. Oh iya, ada Tante Teti Kadi juga nonton. Iya, ya Mas ya? Malam. Nonton ya? Iya, belum chat, belum chatting ya. Belum chatting, tapi tadi janjinya mau nonton ya. Iya. Stanley Tulung, Empat Nada keren. Thank you, terima kasih. Dan inilah lagu berikutnya. Dia yang selalu
benar-benar tak kusangka. Itu di tahun kira-kira tahun berapa? 60 sekian juga. Tahun berapa bro? 67-68. Dan ini bukan single pertama dia ya? Bukan. Bukan. Yang pertama Senandung Rindu. Seperti saya juga. Yang ngomong mikrofonnya dideketin dikit dong. Biar mikrofonnya di atas. Mas John, disapa putranya tadi ya? Ada putranya loh. Putranya nonton. Oh ya, Ivan. Ya, Ivan Suwadi. Waduh hebat. Hebat my father katanya. Ya, tadi juga ada Mbak Rafika Duri loh. Oh itu Mbak Fika ada nih. Ada. Mbak Fika, kalau Putri Irvina, Papa Ani Joni Suwadi, asik. Ya, Mbak Fika Duri, Mbak Fik, ini ada Mas Muksin Alata sama Mbak Titi Sandora, Mbak tuh, Mbak Fika, Bung Yopi hebat katanya. Silakan. Ada Mas Tok juga ya. Ada Mas Tok juga. Oke, dan berikutnya sebuah pesan yang sangat manis. Dan yang nyanyi lagu ini? Bukan. Oni Suryono. Ya. Sebuah pesan yang indah buat semuanya. Pesan kami dari band Empat Nada, silahkan berdonasi. Wahai anginan lalu, sampaikanlah pesanku ini. Tanda hati dendam rindu, resah seorang diri. Wahai burung nan berkicau, nyanyikanlah laguku ini, bukti kasih sayangku, tulus, ikhlas dan murni. Jangan bimbang dan ragu, cintaku tulus dan sepenuh hati, sambutlah di tanganku ini. Aduhai juwita sayang, puspa hati impian seorang, hanya di kau pilih. Bukan yang gemuruh. Terima kasih. Semoga pesannya sampai ya. Sampai juga di. Iya. Di sini. Supaya bisa juga sampai Mas di sini. Mas Yopi, salam dari Dewa Bujana. Terima kasih.
legend tenan katanya. Mas Fran Sartono, terima kasih Mas Fran, jagoan lama masih perkasa, keren empat nada. Tadi ada sekelumit The Shadows di interlude. Wih. Teman-teman Mas Yopi sama Mas Hendrik pakai Fender Jazz Squire Jazz Master ya. Jangan salah, baru ini episode 150 baru ini ada Fender Jazz Master masuk ke ruangan ini. Iya. Asik. Itu ada Om Bob Tutupoli juga tuh komentar iya. Tuh. Selamat untuk Yopi oh, dan Empat Nada. Selamat malam. Malam Mas Bob. Semua kami di sini mendoakan Mas Bob Tutupoli cepat sehat kembali ya, Mas. Amin. Iya, bisa nyanyi lagi di sini, Mas. Asik. Amin. Bagus. Silakan lanjut lagi, iya. Silakan. Dan seperti yang kita ucapkan tadi, ngomongin tadi, kita sampaikan akan membawakan tadi. Ya, kita membawakan salah satu hits dari Mbak Grace Simon. Tapi malam ini bukan kita yang nyanyi. Bukan ya. Kita panggilkan bintang tamu kita. Bintang tamu kita malam hari ini, langsung saja. Marina. Marina. Selamat malam. Selamat malam. Cantik sekali. Terima kasih. Hello Nian. Ya. Mbak Marina. Ya Mas Doni. Silakan kalau mau nyapa dulu siapa. Ya. Mungkin YK Record atau siapa, Mas Nyo. Ya Mas Nyo ya mungkin Kristianto, ada siapa. Teman-teman di YK Record. Iya, silakan loh teman-teman ya. Di Bandung. Iya. Ya. Oke. Okay. Lagu yang akan saya bawakan malam hari ini adalah sebuah lagu yang tadi sudah disinggung oleh Aldo dan Linda. Sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Grace Simon. Dipopulerkan tahun 87, ciptaan Arianto. Menurut saya lagu ini jarang sekali dibawakan. Dan malam hari ini khusus untuk Anda, untuk sahabat, kerabat, keluarga yang tengah menikmati band Empat Nada, untuk Anda. Seandainya kau tahu. Hati rindu tak terobatkan.
berselimut senyum sendiri. Seandainya kau tahu bahagia di hati. Come on. Oh, oh, setiap saat saat kita bertanya-tanya, boleh kita bertanya dulu Marina? Yes, tadi kan sudah disebutkan itu JK Record ya? Ya. Tahun berapa itu? Saya gabung JK itu tahun 84. Dan sudah sempat mengeluarkan berapa album? Sebentar. Empat. Yang solo empat. Empat ya. Yang rame-rame banyak, saya nggak kehitung. Jadi dulu sistemnya album ya. Album benar. Sekarang mah satu lagu terkenal. Dulu satu album bisa 10 lagu. 10 lagu ya. Sampai 12. Luar biasa. Aduh, Mbak Mariana izin baca donasi sebentar. Ada donasi masuk dari Mas Arya Sungkono, teman saya nih, sahabat saya. Hermawan Indrajaya dan H Irsan Siswanto Haji kali ya, Irsan Siswanto. Total sementara 6.100.000. Terus tadi Mbak Titi disapa sama siapa? Ponakan, oh, silakan Mbak Titi. Iya, Dina. Silakan. Dina. Bilang mama dong, nonton juga. Udah kasih tau mama belum? Backing vokalnya, oh iya. Ya. Oke, yang mana? Makasih. Salam dari Usi Peters, ini pemain harpa nih Mbak Usi, terima kasih. Backing vokalnya gak ada suara. Iya, tadi tak pikir nyanyi sendirian Mbak Marina. Akunya lihat chatting, jadi tapi belakang udah aku buka ya. Teman-teman di rumah yang main di konser tujuh ruang pakai ampli gitar cuma dua orang, Totok Tewel dan Yopi Item ya. Karena Mas Yopi butuh tremolonya wong. Nah, biar teman-teman tahu kenapa Mas Yopi pakai ampli ya. Mas Tony Sunario, terima kasih. Salam keren buat Yopi, Joni Swadi dan grup Empat Nada. Wah, banyak banget. Ada yang dari Selayang Selangor Malaysia nih Mas. Iya, dibaca dong Mbak Marina, silakan. Ya. Kemudian juga ada Mas Aditya Guncoro, malam Mas Mudi Nazir. Iya. Kemudian juga ada Om Pras, audiensi halo Om dari Aditya Guncoro juga. Mereka saling sapa menyapa ya. Saling sapa menyapa. Ananto Kusumo. Ini Marina yang nyanyi balada Nabi Ibrahim itu bukan? Betul. Wih, tahun berapa itu? Mas Ananto, selamat malam. Iya betul sekali. Itu lagu, itu lagunya Bimbo. 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 Ya, waktu itu sempat ditayangkan di salah satu televisi swasta. Tahun berapa? Ya, sekitar ya, 80-an ya. Iya, 80-an. Iya. Oke, dan berikutnya silakan Marina. Ya. Sebentar, ada dari Mbak Mariana Ramelan. Mudah-mudahan kalau nggak salah ini penyiar TVRI kan. Betul. Wow, tetap hebat Empat Nada, Mas Yopi dari Mbak Mariana Ramelan. Waktu itu saya ikut festival lagu populer tingkat nasional, MC-nya Mbak Mariana Ramelan. Wis tahun 86. Nostalgia. Ya. Nostalgia ya Mas Don. Terima kasih. Mas Lili Sutikno nih, sound engineer nih, keren, adem musiknya, sejuk dengernya, damai di hati sampai lupa COVID masih ada. Hai Jasmine Adiko, ini teman saya. Saking terlalu ademnya, lupakan segala-galanya. Tapi lupa jangan sampai lupa donasi. Ya? Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Sampai lupa ada backing vokal ya. Oke, silakan Marina. Oke, lanjut lagi, silakan. Lagu berikutnya. Ya, lagu berikutnya ini lagu Persembahanku. Ini diciptakan oleh Iskandar dan dipopulerkan oleh... Ya. Siapa ya? Kalau gak salah Trionik Mamahit dan Sam Simon. Ya, ya. Untuk Anda.
Mazmurni atau Intan Baiduri yang akan ku beri. Semua itu tiada padaku, hanya sebuah lagu persembahanku. Laguku hanya lagu biasa, tiada merdu merayu, juga tiada lagu-lagu bintang radio ya. Keren-keren lagu-lagunya. Keren-keren lagu-lagunya ya. Enggak bisa ketebak tuh chord-nya ya. Enggak bisa ketebak chord-nya. Enggak bisa lagunya pokoknya angkatan kita bintang radio. Sekarang kan sudah idol apa ya. Korea kan sekarang ya. Korea. Jadi okay. Marina ntar nyanyi lagi kan? Iya, saya akan. Masih ada berapa lagu lagi kira-kira? Masih ada kira-kira 16. Oke. 2500. Dan kita sapa-sapa dulu mungkin masih ada. Ada Mas Yanuar Raharja tadi, tolong di ya turun lagi sedikit. Mas Yanuar Raharja, persembahankunya Iskandar itu benar-benar lagu yang sangat indah. Setuju sekali. Dodot Widakdo, backing ya. Vokalnya gak ada suaranya. Tadi gak ada backing vokalnya. Oh tadi gak ada, tadi cuma acting aja berarti ya. Kita acting doang, tadi kita jadi dancer aja kiri kanan. Kemudian ada Mas Arya Sungkono. Walah Mbak Rosi gak jadi komen, karena sendalku hilang sebelah. Mudah-mudahan segera ketemu. Dari Mbak Rafika, wah Bung Davi keren nih, senangnya dengar lagu-lagu nostalgia untuk kan, Mas Davi. Davi emang salah satu arranger dari lagu-lagu Mbak Rafika dulu ya. Ya. Oke, saya undur diri dulu. Ngomong-ngomong, ya silakan Marina, silakan istirahat dulu. Dengan Pak Tade, ya. Oke, terima kasih. Nanti balik lagi ya, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, jadi kalau dipanggil nanti cepat. 5 langkah aja dari panggung. Ya. Teman-teman Pat Nada dapat salam dari Mas Pras audiensi. Halo Mas Pras. Salam hormat. Malam. Malam Mas Pras. Dan salam balik. Dan ngomong-ngomong, silakan.
masih. Siap. Ngomong-ngomong tadi ada bilang sendalnya hilang. Oh iya sendalnya hilang, kesian banget. Kayaknya gue tahu nih orangnya. Kenapa? Yang orang yang penyanyi setelah yang berikut ini. Oh yang berikut ini. Kita perlu tanya dia deh. Kemana sendalnya ya? Kayaknya disembunyiin nih. Dan kalau orangnya iseng banget soalnya. Kalau kita sama dia nih, nggak bisa serius dah. Bener. Nggak bisa serius. Karena gue dari tadi diem aja soalnya gue tahu nanti kalau abis dia ini, waduh, gue nggak bisa diem gue. Pasti maunya ketawa melulu. Mau nyapa sebentar nih, Dokter Topan Wibawanto. Terima kasih, selamat malam Mas Doni. Dan selamat malam Dokter Topan, terima kasih. Salam untuk Budiah. Budiah itu direktur utamanya Rumah Sakit Umum Adiaksa Taman Mini. Selamat malam. Mas Arca juga nyapa Samboja tuh. Samboja dicari Mas Abadi katanya. Samboja. Drummer kita. Dan langsung okay, aja. Oke, silakan. Iya, ya. Nyanyi lagi tuh katanya Mbak Marina. Kata orang-orang Bandung, ya orang, pasti. Orang se-Bandung nungguin Mbak Marina nyanyi pasti. Lagi ini. Tenang aja, masih ada 2500 Tanya, lagu ya Mbak. Dibikin penasaran. Betul. Seperti dan, kamu yang penasaran dengan yang satu ini. Penasaran gak sih? Penasaran banget kalau gue, walaupun gue gak tahan. Kita langsung mainin musiknya atau orangnya dulu kita panggil? Kita panggil aja dulu langsung kita bagaimana. Panggil. Kita panggil harus bakar menyan dulu. Oke. Okay. Yes. Kita panggilkan Ferry Bing Slamet. Mau ditanya tepuk tangan dong, tepuk tangan yang di studio ada 2000 orang. Bang. Sandung deh gue. Iya, kacian sih bang. Bang mau nanya dulu bang, sendalnya dikemanain? Tadi ada bilang ngaku sendalnya hilang katanya. Tuh kan bener kan? Kok iseng amat gitu? Kan sekarang tapi ada modelnya. Kenapa ya? Satu lain. Iya, kayak aku pernah beli di Jogja tuh, satu lain. Padahal sebenarnya itu bukan sendal. Bukan hasil boleh nemu satunya nemu di mana oke kita panggil Ferry ya karena malam ini ceritanya kita nggak pakai abang nggak boleh pakai embel-embel di depan harus panggil nama. Jadi udah kita perjanjiannya semuanya sama seumuran. Ini rambutnya putih bukan karena uban bukan. Tapi semua dari di endorse dengan salon Uban Beauty Salon. Tepuk tangan buat Uban Beauty Ajib. Ajib. Berapa lagu Ferry malam ini? Malam ini 3 lagu. 3 lagu. Gak kurang. Satu nonton bioskop makanya kita pakai kacamata. Oh bisa kelihatan gitu? Kelihatan. Kenapa gitu bioskop ya? Bioskop udah gelap kali. Kenapa masih pakai kacamata hitam? Kenapa? Ngeliat gak ngeliat. Oh gitu ngeliat gak ngeliat. Soalnya takut penghabisan kan adek. Oh, yang malu kita sebut. Bener itu bang. Ajib. Mungkin ada cerita lagu ini? Lagu ini sangat ya, jadi pada saat itu ya ada dua. Satu Benyamin ya, Malam Minggu. Dan satu lagu Papa ya, nonton bioskop. Jadi itu dirubah sekali lain. Beda ya? Beda ya, jadi jangan salah sangka ini ya. Soalnya kan kita tai macan ya. Kita harus serius loh, jangan dipancing dong aslinya kita. Enggak apa-apa. Jasi, pakai jas begini loh. Yang penting Ajib ada di ketinggalan. Ferry ini kok mirip sama Adi Bing Slamet ya? Ferry kok mirip sama Adi Bing Slamet? Kalau lain ntar kita anak petang. Pernah rekaman nama aku tahun 84. Mas Doni ini benar-benar album pertama Ferry yang Mas Doni buat musiknya. Banget di Nur Sandi. Itu enggak akan lupa, makanya pas ketemu Mas Doni, Ajib. Saya lupa soalnya dulu gondrong belakang. Ingat ya, rambutnya panjang ke belakang Mas. Iya, benar. Silakan Mas. Iya, oke. Makasih Mas Doni. Dan Alhamdulillah. Minggu Aye pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton koboy beli karcis tahu-tahu kehabisan jaga gengsi terpaksa beli cat. Aduh mak asiknya nonton dua-duaan
gedongan mau beli minuman, kantong kosong kelondangan, malu ame tunangan, aye kebingungan, helm habis terpaksa aye nganterin. Jalan kaki masuk kampung kegelapan. Sepatu baru, baru aja dibeli. Dasar sial. Pulang-pulang, gue malu nyebutnya. Apa? Bergandengan ame pacar nonton koboi, beli karcis tahu-tahu kehabisan. Jaga gengsi terpaksa beli catutan. Nyanyi bareng yuk. Asiknya nonton dua-duaan, kayak nyonye dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong gelondangan, malu ame tunangan, aye kebingungan. Nonton dua-duaan, kaya nyonye dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong kondangan, malu ame tunangan, aye kebingungan. Abang-abang aye pengen nanya nih bang, bingung. Yang dari dulu itu pengen kita tahu itu yang injak ituan itu apaan bang? Gue malu nyebutnya. Dari udah berapa puluh tahun ya? Pengen tahu semuanya. Pengen tahu kan semuanya? Pengen tahu kan? Iya benar. Ituan itu apa bang? PST. Apa tuh PST? Malu gue nyebutnya malu. Apa? Dia berupa apa bang? Hah? Berupa apa? Itu kulit pisang bukan. Bukan. Kue apa? Tangis bukan. Kue apa? Bukan kelapa. Rasanya gimana? Gue ngai. Malu aja nyebutnya malu. Kok masih malu ya? Jadi masih misterius ya bang ya? Benar. Yang sebetulnya sih itu dia. Nyebutnya malu. Jadi? Ajib. 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 Itu katanya tuh, kata Ananto Kusumo. Suaranya kok sama kayak bapaknya. Ya. Suara kecilnya Cikman mana katanya? Suara apa? Suara kecil yang kayak Cikman gitu. Bisa aja kok. Oke, and tuh Lombok hadir katanya David Yana keren juga banget. Hadir. Dan tadi belum selesai loh ceritanya tentang nonton bioskop katanya kan belum selesai. Yang alhamdulillah apa gitu tak kepotong gitu. Alhamdulillah. Kan bisa nonton. Dulu kan kita layar tancap. Benar ya Bang, susah ya Bang ya menonton susah banget ya. Udah, bukan layar tancap lagi. Udah ada. Apa ya. Yang gak ada yang ada itunya, kita bisa nonton langsung. HP lah. Enggak bisa disebut lagi deh. Ada donasi masuk sebentar ya. Ya Jasmine Nadiko dari Diana Anggraini.
dari Reina Sesika, dari Miura Canda. Donasi sementara 6.550.000. Oke, Mas Jose Lingua juga Coaling, silakan. Ya. Silakan lanjut lagi. Terima kasih. Ada yang siapa? Oh, iya, ada yang istimewa malam ini ternyata. Tadi? Enggak. Enggak ada. Okay. Bang Ferry ulang tahun ya? Yeay. Tadi banyak loh yang ucapin selamat ulang tahun loh. Ada Mami Usi Peters tuh, selamat ulang tahun. Yeah. Ferry. Usi, terima kasih ya. Aduh, thank you berat nih. Hari gini masih ulang tahun. Udah gak musim ya? Udah. Ulang tahun udah gak musim ya? Udah peo. Oke, dan lagu berikutnya. Okay. Ferry apa? Lagu berikutnya kita bawain lagu. Ini serius nih, serius nih. Serius. Serius ya. Kalau serius itu suaranya ya. Ini Sangsaro. Ya. Ya. Yang sangat sekali ya. Yang ini tahun lama banget ya. Ya. Kita langsung bawain, tapi Abang mesti maju dulu biar kelihatan. Aduh. Nanti iya Abang. Kalau Abang enggak maju, entar enggak cukup. TV-nya enggak cukup, Bang. Oh, begitu. Itu sampai dipegangin padahal pura-pura itu. Dipegangin sama Linda. Itu mumpung Mas, mumpung soalnya adanya saya. Cuma ada yang lebih gimana lagi gitu. Pakai tongkat. Mas Pras dapat salam balik dari Pak Muksin Alatas. Mas Pras tadi salam untuk Tante Titi dan salam kembali. Pak Muksin, salam sehat katanya. Salam kembali. Silakan salam kembali. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya bahwa lagu ini bisa Ferry bawain ya. Karena dalam pembuatan itu ya, itu tahun 60-an ya. Dan kita masih kecil, masih. Dan alhamdulillah kita diiringi oleh empat nada The Legend Band. Ya.
Amin. Udah gak salah sangke deh. Kita aja ngebira nih. Dibawain dengan lagu Sang Saro ini yang sangat. Dan khususnya juga untuk orang Sumbar. Tapi Papa ciptain ini ya untuk semua masyarakat Indonesia. Agar musik Indonesia kita tetap berkumandang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ajib. Usah dikanang laju cinta kita nan lamo iyolah sansai san sai lagi ada yang nanya tuh bang tuh dari Setiawan Heru S. Adi Bing selamat siapa ada yang nanya tuh. Ada yang nanya tuh bang di situ tuh bang Adi Bing selamat bukan Adi Bing selamat bukan ini Bing selamat Bing selamat ini. Tapi bukan Adi. Bukan adiknya. Ini Kak. Iya, Kakak. Bing selamat ya. Kalau Adi Hen ya itu adik saya nomor 4. Nomor 4 dari 8 bersaudara. Satu lagu saya nomor 3. Gitu loh. Iya. Alhamdulillah Hendri. Hadir juga. Moga-moga ada ngoinnya. Bisa mungkin sapa-sapa teman-temannya dan sekalian iya, terutama juga itu untuk apa Mbak Grace ya. Itu lagu Bing kan dibawa ini memang dia. Iya. Ya. Dan dia akan terkesan sama apa-apa lah, pasti, dan pasti itu, ya, gak mungkin. Karena dia penyanyi kesayangan Papa. Iya, ya. Iya, Mbak Grace ya, Grace Simon ya gitu ya. Dan juga Teti Kadi, ya, sama Bub Tutupoli, semuanya mereka hadir di Arimbi kok. Iya. Arimbi rumah Papa, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini katanya, ada katanya ini, katanya ini bukan abangnya, ini adiknya, Adi Bing Slamet katanya. Tuh. Sue Harjo. Kita kakaknya. Yang paling tua ya? Enggak, kita 8 bersaudara. Yeah. Nomor 3 dari 8 bersaudara. Yeah. Satu lagi, 8 bersaudara itu kan 6 bersaudara Syah. Yang 2 enggak Syah. Kenapa? Karena yang 2 kan pakai nama mama. Oh iya, iya. Ratna iya. Luciana, Ratna Fairuz. Oke. Ntar nyanyi lagi ya? Iya, Nur Lela. Ya, Nur Lela. Pokoknya dia... Enggak, ini terus terang banget ya orangnya ya. Orangnya jujur emang jujur. Bukan jujur Nur Lela, asal jangan Nur Lele. Pecel lele dong diulek. Oke. Sampai ketemu lagi ntar nanti ya. Nanti kita ulang lagi ya Bang ya. Dan tadi ada request tuh katanya Isah katanya. Iya, bawain dong Om Yopi lagu si Isah instrumentalnya. Tenang aja, pokoknya pantengin terus di sini. Pantengin jangan terus lupa. Di sini. Masih banyak, nanti masih ada lagi bintang tamu kita yang legend banget ya. Banget. Sudah ada tadi kan kelihatan ada Muksin Alatas dan Titik Sandora. Titik Sandora. Dan sebelumnya, ada ceritakah di balik lagu berikut ini? Ceritanya lagu ini judulnya adalah Si Hitam. Si Hitam. Oh bukan item ya? Bukan hitam. Itu kalau itu Jopi item, lain lagi ini Jopi item, beda dengan hitam. Item babe. Sebenarnya kan, bukan item. Bukan Jopi item. Bukan item, bukan, tapi item. Item kan? Sama oh sama aja? Gak apa-apa ya, yang penting cintai kita ya. Lagu Si Hitam ini diciptakan oleh Titik Puspa, lalu dibawakan juga oleh Titik Puspa. Oh iya. Tahun berapa tahukah? Aku belum lahir. Belum lahir jelas. Ya. Pokoknya tahun-tahun segitu, ya. 60-70 okay. Pasti aku belum ada lahir. Ada tambahan donasi sebentar ya. Yeah, yeah. Sebentar Mas John. Dari yeah. Taufik Hidayat, terima kasih. Dari Dolorosa Midauli. Dari Atar Syah Ani Bahrum Syah. Wah Atar nih cucuku nih. 1 juta rupiah, terima kasih. Terima kasih. Total 8 juta sementara ya. 150 ditambah dari Susia Bas. Jadi 8.850.000. Terima kasih. Silakan loh donasi lagi. Silakan. Ya, silakan. Dulu. Dan Si Hitam. Si Hitam. 1, 2, 3, 4.
Dulu pernah aku punya seorang kawan, namanya lucu tapi cukup mengesankan. Pula badannya kecil dan kulitnya ketat, baik budi seperti seorang seniman. Ku ingat namanya Rosi Hitam, tapi dia kini tak pernah lagi muncul. Jatuh. Saking hebohnya loh. Saking hebohnya ini pemain bass kita nih sampai jatuh. Untung gak jungkir balik. Jungkir balik. Oke, tadi si Hitam. Dan berikutnya kita ada sapa-sapa dulu kah? Headphone-nya mati gak Mas Ating? Nyala. Halo. Masih nyala. Mati ya? Enggak, masih hidup. Oke. Oke. Kita ada sapa-sapa kah di sini? Silakan disapa. Sapa dulu. Tapi yang disapa kok belum ada. Oh iya, saya mau mengucapkan selamat juga. Terima kasih buat teman-teman yang di Teresia. Itu katanya si Hitam, lagunya Tata Tite Puspa. Bener. Aku masih TK. Dan juga ada Winika Desiana. Tante request lagu Gunung Fujiyama dong. Atau si Boncel ya. Makasih buat requestnya. Cindy juga request lagu Gang Kelinci. Waduh, dia pasti punya kenangan di Gang Kelinci ini. Ketahuan banget. Dan juga ada Risa Larsohop, Linda suaramu bikin mau ikutan bergoyang. Yuk apa-apa? Goyang yuk. Kita, kamu di sana, kita di sini, goyangnya bareng-bareng ya. Kiri kanan, depan belakang. Mau coba atas, dulu kiri kanan gimana? Ke kiri ke kanan. Coba kiri, dulu kiri. Kiri, kiri kanan, kanan. Kiri. Kiri. Tuh. Kanan. Katanya. Kiri, kanan. Kata Linda main drum dong. Katanya. Aduh. Iya, dan teman-teman ini Linda juga adalah seorang drummer ya, drummer band, ladies band ya. Tapi kita nggak bisa, jangan nggak lah. Pokoknya malam ini buat band empat nada ya. Ini buat empat nada aja. Yuk langsung. Juga. Dan berikutnya kita akan tampilkan. Ini adalah bintang tamu legend. Legend. Ya. Ini terkenalnya ini kalau sekarang ya bahasa sekarang itu kan goals couple banget. Goals couple. Susah banget ya sebutnya ya. Pokoknya fenomenal banget dan di saat itu. Dan yang pertama-tama itu. Ini ke mungkin ada pergantian dulu kita panggilkan jangan dulu. Kita langsung panggil aja. Langsung panggil Titi Sandora. Ayo. Ye. Selamat malam. Tante. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Awet muda banget ya. Banget. Kalau dulu cuma bisa lihat di layar kaca, sekarang saya bisa sebelahan gini. Alhamdulillah banget, luar biasa. Oh gitu? Cantik kah? Cantik banget, sudah, Tante. Udah berapa umurnya? Umur? Jangan nanya umur deh ya. Enggak, jangan tanya umur, tanya cucu aja. Cucu. Udah jelas kok cucu ya. Anaknya 3, cucunya 8. Wow. Yang pertama sudah 20 berapa, sudah sarjana, alhamdulillah. Cucu yang pertama. Paling kecil, 5 tahun. Alhamdulillah. Tuh. 3 cewek. 5 cowok. 3 cewek, 5 cowok. Tahu gak nama-namanya semuanya? Namanya ada dong. Karena panjang ceritanya. Aduh bener-bener ya, lebih baik kita langsung dengerin deh ini. Titi Sandora semuanya, aduh. Oke, dan untuk lagu pertama Titi Sandora nyanyi sendiri dulu ya. Iya. Ya? Iya, emang ada siapa lagi? Hah? Emang ada siapa? Nah, ada 4 nada. Bukannya tadi berdua ya? Di atas tadi ditemenin, ditemenin. Oh diumpetin. Tadi bertiga mas. Oh bertiga. Mbak Titi, Muksin Alata sama Bobby Alata. Oh iya iya. Mas Bobby juga hadir. Ada Bobby. Sayang mama. Juga. Sayang papa. Ketemu di sini ya. Iya.
Dan ada bintang tamu yang spesial buat malam ini? Ada. Ya. Malam ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Merantau. Merantau. Lagu ini saya rekam dulu tahun 69. Ya. Pertengahan ya, antara Juli, Agustus, September. Dan rekaman pertama Mbak Titi dari pertama memang diiringi sama 4 nada. Ya, ya. Wow. Dan malam ini, jadi hampir 90% tuh rekaman Mbak Titi itu sama 4 nada ya. Terima kasih. Inilah beliau. Tapi ada yang sudah mendahului kita dan kebetulan lagu ini yang saya akan bawakan, lagu Merantau ciptaan Om Yasir Sam almarhum yang baru saja ya. Dan lagu ini juga saya persembahkan untuk keluarga besar Om Yasir, khususnya buat putra-putrinya. Semoga dengan mendengarkan lagu ini bisa menjadi kenangan yang manis ya kan, dan semoga terhibur. Dan lain dari itu, Mbak Titi juga mau memperkenalkan seseorang, karena di 4 nada itu ada Om Nana, yaitu pemain bass waktu itu ya. Dari mulai pertama rekaman 4 nada sampai akhir, Om Nana masih ada dan sekarang baru almarhum juga. Dan saya panggil sekarang ada putranya yang mengikuti jejak ayahnya, yaitu Mas Irwan. Mas Irwan, tolong sini. Malam ini Mas Irwan ini mau mengiringi khusus lagu-lagu Titik Sandora. Silakan Irwan. Oh ya, dan juga Mas Irwan ini basis dari basisnya? Stinky. Iya. Dari Stinky. Halo Mas. Hah? Ini mungkin dia Mas Irwan. Kah? Oke, pelan. Gak mungkin. Dulu masih gondrong dia waktu video klipnya awal ya. Oke, okay. Bisa ya, jangan deg-degan ya, lagu Merantau. Ini lagunya ayahnya jadinya, karena ada yang ngiringin dulu. Kita turun ya. Oke. Okay. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebentar Mas John, biar pakai headphone dulu, jangan dihitung dulu, nanti gak masuk. Biasa, iya. Enak kan main di konser tujuh ruang, mau main ngecun bass dulu kan enak. Biasalah, okay. Oh ya, mohon doanya juga semoga sukses selalu untuk 4 nada supaya terus berkarya sehingga bisa dinikmati oleh seluruh penggemarnya di mana saja berada. Amin. Oke, Merantau. Thank you.
terima kasih. Suaranya kayak bebek kali ya. Sehari sebelum kemarin itu, sebelum latihan itu saya itu gak ingat kalau mau nyanyi. Dia saya dikasih keripik, makan keripik sambil nonton TV. Akhirnya suaranya serak. Oke deh, sekarang akan saya panggilkan mantan pacar saya, jantung hati saya, kekasih saya, suami saya tercinta, dan pacar saya. Sampai sekarang masih pacaran. Muksin Alatas. Oke, ku serahkan padamu. Serahkan apa? Serahkan dirimu ke empat nada. Oh iya, ini Mas Joni, ini Om Joni. Dulu saya manggilnya Om. Dulu, Om. Lama-lama-lama, sekarang saya panggilnya Mas Joni, dia panggil Mbak Titi. Tapi jadi besan, jadi ponakannya dia sama ponakan saya nikah. Dapat anak satu, dapat cucu deh. Ya, oke. Ya, itulah. Monggo, silahkan. Itulah kehidupan ya. Ya, ya. Dengan bangga, dengan senang sekali saya bisa hadir dengan bersama saudara-saudara saya, teman-teman sahabat-sahabat saya yang dari empat nada, yang tetap awet muda, ya bagaikan barang-barang antik yang... Iya, barang-barang antik kan mahal harganya. Barang antik di jalan Surabaya. Iya. Ya, inilah pemuda-pemuda masa dulu, ya masa pasten, pemuda-pemuda pasten. Oke, saya akan nyanyikan sebuah lagu, juga lagu jadul, dan memang lagu ini saya rekam pada tahun 1970 bersama empat nada juga. Lagunya sudah tidak asing lagi. Saya rasa semua orang yang berbangsa Indonesia dimanapun berada, pokoknya yang masih hidup pasti tahu lagu ini, kenal lagu ini. Oke, Mr. Yope, saudara-saudara, banyak orang kira Yopi hitam. Memang tulisannya hitam, tapi saya sendiri baru tahu. Rupanya bukan hitam, Yopi Iten. Hah? Oh tapi ya, Yopinya lebih suka dipanggil item karena sudah top dengan item. Ya, tadi itu di apa di saya tadi bersama Mas Doni di dalam itu ngelihat chat ya, SMS yang masuk itu atau WA itu semua menyebut I love you, Mr. Yopi yang ganteng. Memang Yopi ini termasuk manusia paling ganteng itu waktu di Remaco. Iya, manusia paling ganteng. Saya tahu sendiri. Putih, keren, and bersahaja gitu. Orangnya kalem. Pokoknya cewek-cewek yang ngeliat dia kayak black apa seblet. Ya enggak? So, oke. Okay. Mas Johnny, oke. Okay. Johnny is my sahabat. My best friend. Oke. Okay. Now okay. Selalu rindu padamu. Hapuslah air matamu, kasih. Ku kan kembali padamu. Selalu rindu padamu.
padamu. Jangan menangis lagi kasih, aku selalu berjalan. Percayalah padaku sayang, aku takkan mengkhianati. Bila sedang menangis sayang, aku kan rindu padamu. Wajahmu sayang takkan hilang dari lamunanku. Bila sedang menangis sayang, merah rona di pipimu. Percayalah aku takkan mengingkari kasih. Jangan menangis lagi sayang, aku kan kembali padamu. Jangan menangis lagi kasih, aku kan segera kembali. Yeah. Aduh, inilah pemuda-pemuda masa kini. Kau udah bernyanyi ngos-ngosan. Wow. Jadi ini lagu kira-kira tahun berapa? Bayangin tahun 70. Kita bayangin dulu ya. Iya, berapa tahun? Kok gitu lama bayanginnya tahun 70 ya? Aku aja baru lahir loh. Baru lahir ya? Iya. Okay. Salah satu artis yang mengangkat, membuat harum kota Makassar. Oh ya. Iya. Sama, sesama orang Makassar. Terima kasih. Sama-sama. Dan ntar bakal duet dong. Oh begitu? Iya. Harus. Harus ya. Tapi nanti ya? Nanti-nanti. Jangan sekarang. Ya. Jangan sekarang. Jadi, nggak afdal kalau nggak duet ya Om. Nak ke kolega memperung. Eh mempoki, mempoki, mempoki. Tabe. Itu bahasa Makassar. Oh. Hati-hati Ki. Iya, iya. Ya Allah. Oke. Terima kasih tadi. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Titi Sandora dan Muksin Alata semuanya. Dan malam ini memang kita sengaja udah perjanjian tidak memakai Om, Mbak juga. Karena kita malam ini sama usia. Kita seusia ya, ya? Seusia. Jadi manggilnya? Jopi Hitam. Joni Swadi. Martin Ating. Henry Lolong. Kalau yang ini? Davi. Kalau ini masih barengan kita. Iya. Ini, ya. Dan jangan lupa malam ini disponsori oleh Uban Beauty Salon. Oke, kita bacakan dulu request-requestnya. Tuh ada, Abah Muksin lupa syair lagu. Ada juga Matur Suwun dari Suhardi, Matur Suwun DSS katanya. Ada Yosef, mantap. Reza, selamat malam Reza, selamat malam. Dan juga Santi 15, bassnya juga keren banget, top banget. Kayaknya keluarga nih. Santi siapanya? Enggak tahu. Bener enggak tahu. Iya bagus lah bahasnya stinky gitu loh. Iya.
dari Rosi Devi Aryani, Mas Doni ada salam dari Mbak Tati dan Mas Edi Kusworo untuk Mbak Titi Sandora. Oke, nanti kalau salam di sebelahku tak sampaikan. Oh, iya iya, sekarang nah, lagi ini lagi pemotretan mereka berdua. Ya. Perawat, bukan lagi. Bukan perawat. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau berdua lagi ya. Dan untuk berikutnya, banyak yang kangen dong. Band Empat Nada terkenal dengan instrumennya. Dan berikutnya. Ini ada ceritanya. Ceritakanlah. Ini yang menciptakan lagu ini. Ya. Yang menciptakan adalah Bapak Syahrul Gozi Bajumi. Ya, beliau adalah pemimpin juga dari band Arulan. Wow, legend ya. Legend Pak, sama lah sesuai. Terkenal dengan koleksi gitarnya kalau gak salah. Benar, ya. Ada berapa banyak itu ya? Berapa banyak? 300. Selamat malam Om. Fender ya, 300 ya. Fender. Selamat malam, semoga malam ini nonton ya. Ceritanya dan malam ini instrumen berikutnya ini ada ceritanya, katanya beliau sedang dalam perjalanan dari di atas ya, lagi naik pesawat di atas, di atas awan, ya. Dalam perjalanan dari Hawaii ke Haneda ya, ke Jepang ya. Sambil dia memperhatikan itu di bawah itu ada garis samudra, itu terinspirasi dari situ itu. Akhirnya terngiang-ngiang nadanya dinyanyikan terus dari garis samudra itu, maka jadilah lagu yang diberi judul Fata Morgana. Ben Empat Nada. Instrumennya ketahuan ya, kita bisa tahu jadi bagaimana indahnya Fata Morgana. Jadi belibet. Kita bacakan dulu ya. Dodot Widakdo, selamat malam buat Irwan Batara. Salam. Salam Pak Om. Itu ada tuh. Om Doni undang Stinky dong. Tuh dari Joni Suryo. Selamat malam dari Samarinda, katanya lagu favorit istri Setangkai Anggrek.
Setangkai anggrek bulan. Anggrek bulan. Bukan ya. Anggrek ya. Jangan anggrek. Nih dari Talita Zahra, Mbak Titik Sandora dan Muksin Alata, suaranya mantap banget. Keduanya sangat aku suka. Wow. Dan juga Moyam, mengagumkan opa-opa. Opa-opa masa digituin bro. Padahal malam bro, ini. Bro, kok begitu bro? Opa-opa katanya. Opa. Padahal malam ini gak ada opa. Gak ada opa malam ini. Adanya suaranya bro. Aja serak-serak begini loh. Gak ada, bukan opa-opa tapi. Gak ada opa-opa. Gak ada opa-opa. Oke. Teman-teman Empat Nada dapat salam dari Mas Joni Mangun. Hai. Joni Jodarman. Ini ada Mas Rizali Indra Kesuma merantau. Minta lagu merantau. Rip untuk almarhum Bapak Yasir Sab. Mas Rizali ini Casero nih. Dubesnya Hindia dulu ya. Iya. Temen saya berangkat haji. Ngerokok bareng di Mina. Ada juga Heri Suranto. Selamat malam Om Yopi Item. Selamat malam Mas Don. Request instrumen klip-klip. Klip-klip empat nada. Klip-klip empat nada. Bukan ya. Berikut ya. Berikutnya. Next show ya. Oke, dan berikut ini kita akan, sebelum kita panggilkan bintang tamu, berikutnya lagi kita akan bawakan sebuah lagu yang judulnya Hey Paula. Hai Paula. Hai Paul. Lagu ini akan kita bawakan dalam dua versi. Dua versi. Yang aslinya lagu ini tahun? Aslinya tahun 1963. 63 yang dibawakan. Diciptakan oleh Ray Hildebrand. Hildebrand. Dan saking hitsnya waktu itu akhirnya dibuat versi Indonesianya. Versi Indonesianya. Yang dinyanyikan. Oleh Ireng Maulana dan Alis Iskak. Dan malam ini kita akan menyanyikannya dua versi. Dua versi. Jadi kalau kamu versi Indonesia. Aku versi Indonesia. Aku versi Indonesia. Because kamu, my Indonesian is not good. you know, amin. Yeah, you know, amin, amin. Okay, semuanya. Paul and Paula. Paula. Yes, Paul. Hey, Paula. Ku ingin kasihmu. Hey, Paula. Tiada daya ku menanti kasih mesraku hanya untukmu. Paula ku rindukan cintamu kasih. Hey Paula. Hai Paula. Nanti selalu. Hey Paul, risau hatiku selalu. Jaga rindu dalam sumaku. Pancaran kasih di kamu. Kasih besraku hanya untuk
gonna marry you. Hey, 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 Paula, no one else could ever do. I'm waiting so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you, my love, my love. Hey, Paula. Hi, Paula. I've been waiting for you. Hey, 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 Paula. I wanna marry you too. If you love me true, if you love me still, our love will always be real, my love, my love. True love means planning our life for two. Be together. We may be come true, my love, my love, my love, my love. Hi, Paula. Hi, Paula. Okay, saya baca donasi sebentar ya. Silakan. Bro, sebentar ya bro. Silakan bro. Ari Ludwig Lolo. Kemudian dari Adinda Pramita dari Wali E. Kemudian dari Mbak Aini Eti Haryani 3 juta rupiah. Jadi total donasi sementara 12.750.000 rupiah. Terima kasih. Alhamdulillah. Mas Yopi, ini Mas Danes nonton nih Mas Yopi. Mas Danes Item nih adanya Mas Yopi nih, sound engineer juga nih. Danes. Danes. Bandung nonton semua enggak nih? Kalau soundnya enggak oke baru dibahas oleh koloni sound engineer. Berhubung soundnya bagus banget, itu sih sudah biasa, asik. Bahaya kalau enggak bagus, Mas Yopi bisa marah. Mas Yopi kan sound engineer juga. Mas Rizali Trakusuma sama-sama Kang Hatta. Katanya. Lanjut lagi silakan. Ya ada True BF katanya. Kita turunin dikit, turunin dikit, turunin dikit ya tuh. Opa Martin keren. Bungin Fams. Akhirnya ada fansnya dari tadi kan. Siapa itu ya? Perlu pakai kacamata? Oke, salam untuk Oi di Cirebon dari Yoyo Sampit. Saat kita masih di Madiun. Madiun. Ada Wan Endra juga, selamat buat Empat Nada, Mbak Titi Sandora, dan Muksin Alatas tetap sukses dan sehat selalu. Amin. Oke, oke, oke. Dan sekali lagi terima kasih buat donasi-donasinya. Masih panjang waktu, masih ya panjang silakan waktu. Juga. Masih ada 4 hari lagi ya. 4 hari ke depan ya. 4 hari ke depan. Ibu Aini, ucapan terima kasih juga dari Mbak Grace Simon nih. Iya, iya. Bu Aini itu sahabat dari Timor Leste. Terima kasih donasinya 3 juta. Ayo yang ya. Timor Leste aja 3 juta. Gimana nih yang Jakarta? Iya, benar. Ayo dong. Ayo, ayo. Musik bagus harus banyak donasi. Amin, amin. Oke, biar kami bisa berlanjut. Iya, iya. Melanjutkan hidup maksudnya. Lanjutkan hidup. Iya. Kirain lanjut lagi ntar nanti ada. Oh iya, terus. Kita. Ini kan kita terus. Setiap weekend ada terus. Setiap weekend ada terus. Duet yang bagus. Oh, Mas Ating ya, kirain Martin siapa? Wih, dari Dewa Bujana loh. Itu bro-bronya seumuran kan? Seumuran kan? Ada yang protes di belakang. Gak usah terlalu terus terang, katanya Bujana, kan kita semua Bujana, malam ini. Bujana guru saya tuh Bujana. Asli. Bujana gurunya Martin. Oh jadi Bujana yang gurunya? Bujana yang gurunya. Oh. Mas Bud yang main gitar Mas Hendrik Mas Bud. Iya. Dulu yang main gitar sama Ma Omu Israjab. Iya, saya kenal tahun 78 di Celebrity Studio. Tuh, lama Rika sekali. Lolong tuh. Ada Rika Lolong tuh. Opa Hendrik keren.
Sofyan Marli, Mas Bro angkat dikit dikit gitar Om Yopi dan ritem gitar pada ada band legend 70-an. Wis. Om diangkat, enggak boleh manggil Om ya? Enggak boleh. Ya, Bro angkat dikit gitarnya katanya ciri khasnya ya, gitu pada ada legend gitu. Gimana sih gimana ciri khasnya? Enggak maksudnya balance-nya suruh naikin oh, lagi. Oh, balance. Oh, kiranya angkat dikit tadi bisa diangkat. Suruh naikin lagi ya, nanti diangkat lagi. Ya. Oke. Dan berikutnya kita pengen kita mau bawakan lagu dari The Crabs, The Crabs ya. Padahal ini band Indonesia ya. Iya. Pada tahun itu loh. Pada tahun itu dia udah pakai nama The Crabs. The Crabs. The Crabs itu kan kepiting iya, ya. Jadi saking banyaknya jadi The Crabs. Orang Makassar bilang si Kuyu ya. Si Kuyu ya kopi. Yuyu. Dan lagu ini banyak banget versinya. Aku juga sempat dengerin versinya Bruri. Macam-macam versi, tapi malam ini kita akan bawakan versinya dari The Crabs. The Crabs. Duri dan Cinta buat Nada Lovers semuanya. Kembang dalam hati takkan lama, luka pun kan menghilang, semua kan berakhir bila cinta berkembang dalam hati. Lama bersemi bertahun-tahun lagi, Semua kan abadi. Semuanya mari ikut nyanyi bareng. Hanyalah cinta kasih sayang layu berkembang dalam hati. Cinta dari The Crabs. Duri dan cinta. Kalau aku cintanya berarti kamu? Durinya. Sesuai.
Gak apa-apa kok ketusuk duri itu gak apa-apa, sakit awalnya. Iya sakit awalnya, selanjutnya? Sakit juga sih. Gimana dong? Ada mawar berduri. Ada mawar berduri. Mawar indah tapi ada durinya. Ada durinya. Memang semua yang indah itu pasti ada yang bikin sakit-sakit gitu. Sakit hati gitu curcol, sih. Curcol, curcol. Okay, duet okay. Yang bagus. Duet yang bagus, terima kasih. Juga jangan lupa buat semuanya yang baru bergabung di sini di konser Seruang. Malam ini bukan tujuan. Malam ini Seruang ya, karena emang benar-benar Seruang. Kenapa Seruang ya? Kenapa Seruang? Karena kita tidak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan, gak boleh. Gak boleh dipisahkan. Boleh. Ya. Saking kita sehati ya, jadi gak bisa dipisahkan Seruang ini. Dan alhamdulillah malam ini adalah show. Show perdana. Show perdana dengan formasi yang seperti sekarang. Iya. Dan alhamdulillah saya terpilih dari audisi yang sekian ribu orang. Sama. Jadi benar-benar sesuai ya, nggak disangka ya. Iya. Nggak disangka. Kebetulan yang audisi aku lolos karena aku yang paling muda ya. Oh gitu. Lainnya 70 tahun ke atas. Sama nasibnya. Iya, sama. Karena kita diambil yang paling muda. Benar, paling muda. Kalau ya, Davi, kalau Davi gimana nih? Kan sama seumur nih kita. Sama. Sama seumur, iya. Kita yang ter-oke dari yang tertua ya. Iya, benar. Paling muda segini. Oke, dan sekarang kita panggilkan kembali Marina. Marina. Tepuk tangan buat Marina. Nada Lovers. Belum dinyalain ya. Udah nyala. Tes dulu. Udah. Ya, oke. Okay. Ya. Dan kita setiap kita menyanyikan sebuah persembahan sebuah lagu pasti ada ceritanya. Ada cerita. Ya, ini saya cerita sedikit. Boleh. Lagu berikut ini berjudul Cinta Pertama, ya, diambil dari sebuah film yang judulnya sama, Cinta Pertama, diproduksi tahun 73. Wow. Dan mengikuti festival film di tahun 74 menyabet 5 Piala Citra. 5 Piala Citra. Ya, wow, biasa banget. Ya. Di antaranya adalah penata musik terbaik yaitu Idris Sardi. Wow. Dan lagu ini adalah karya beliau. Ya, kita dengarkan bersama. Cinta Pertama. Semurni kasihmu, aku terperangkap
saya lupa menyampaikan bahwa lagu ini dipopulerkan oleh Anna Mantovani. Anna Mantovani. Ya. Wow, keren banget lagunya. Para zaman... Oh, nonton di Singapura. Halo Mbak Anna, mudah-mudahan ya berkenan ya lagunya dibawakan malam hari ini. Dan tahun itu lagu udah dengan aransemen seperti ini. Keren, ini ya? Empat nada agak membuat lebih penyegaran ya, tapi betul, kurang lebih seperti ini ya. Betul. Tahun itu pantesan seperti itu. Idris Sardi mendapatkan penghargaan Piala Citra. Iya. Ya. Ya. Oke, sekarang. Iya, terima kasih buat Marina. Nunggu diusir gitu ya. Ya oke. Okay. Belum diusir. Belum ya. Belum. Baca-bacakan dulu dong. Sini dibacakan dulu siapa tahu ada yang mau disapa oleh Marina. Sulistia Heru, ingat di kala masih muda. Debbie Rizky, Kak Aldo. Aldo. Deboy, hai Deboy. Arif Lau yang main legend, yang nonton banyak legend juga. Oke. Okay. Pras audiensi, Mas Pras, Aditya Guncoro minta lagu apa? Agustini Yatmono. Keren, empat nada aku suka sekali. Pastinya ya. Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Dilanjut? Ya, Agus lanjut. Yahya, intro yang menentukan masa depan. Bravo. Kayaknya dia pemain band. Ya, yang paling penting gitu ya. Itu intro sama koda ya. Intro sama koda yang penting. Terus bareng ya. Oke. Okay. Dan Will of, tepuk tangannya. Wih, berikan tepukan yang gemuruh. Wih, Buset Nanata, keren. Dodot, thank you buat tepukannya. Yuh, ya. Ini ada jawaban buat Arif Lau dari Husen Pranata. Untung kita bukan penonton legend katanya, luar biasa. Tunggu, kancing gue saking hebohnya tadi aku nyanyi, kancing gue lepas loh. Oh, padahal gayanya baru segitu aja ya, udah lepas. Itu artinya perut saya yang terlalu maju. Maksa dikancing gitu kan, ternyata gak sanggup kancingnya. Gak sanggup kancingnya, yes. Ya, penuh penderitaan. Ini ada Arnold Portier, hai Mbak. Tusan. Ini typo kayaknya ya. And Daddy sukses ya. Juga untuk empat nada. Mas Doni salam sehat. Aldo dulu dari Cipta Pesona Bintang kah? Iya benar. Salam kangen Rita Nasution. Benar ya. Cipta Pesona Bintang. Weh, kita lulusan-lulusan sama zaman dulu ya. Mas Arnold Portier ini anu gitarisnya The Days. Oh, The Days. Drummernya Om Joni Suwadi. Oh. Mas Arnold, terima kasih. Ini suaminya Mbak Rita. Oh iya. Ya ampun. Halo Arnold. Bang. Sehat ya? Iya. So. Masih ingat emang kita dulu acara apa? Mas Sofyan Aldin juga nih, pemain bassnya G Company juga dulu. Terus band apa lagi ya, Mas Aldin ya. Mas Aldin sama salam sama Mas Lulu ya Mas, keluarga. Ya ini keluarga Nidia Sister, inget gak Mbak Marina? Tahu. Ya. Wow, legend juga tuh ya. Legend juga. Iya. Aku seneng juga para legend bisa buka YouTube. Hahaha. Kelihatannya di sini aja. Artinya gaul ya, artinya gaul kalau gaul gitu ya. Gaul. Tolong di subscribe ya. Iya, jangan lupa ya di subscribe semuanya. Apa tuh? Ini channel YouTube-nya. SS. Oke. Like and subscribe. Langsung saja berikutnya. Iya, dan berikutnya terima kasih Marina. Terima kasih. Malam ini langsung balik ke Bandung atau istirahat dulu ya? Enggak, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Oke, berikut. Terima kasih Mas Don. Iya. Ya. Nah, kalau tadi banyak yang minta duet. Duet. Tadi kan baru nyanyinya selagu-selagu. Selagu-selagu. Sekarang diminta untuk duet. Iya, harus dong. Harus duet dan ini dia langsung saja kita panggilkan kembali. Titi Sandora, dan Muksin Alatas, beserta Mas Irwan. Irwan. Dan malam ini, kembali silakan. Sini om. Sini bro. Sini om. Dan malam ini, silakan di sini. Malam ini pengen tahu ini udah melewati itu ya perkawinan emas ya? Beberapa bulan lagi lah. Ini salah satu panutan loh. Kan aku udah bilang, ini panutan banget di tahun itu. Luar biasa sampai pokoknya. Sampai sekarang dari tahun itu sampai sekarang coba luar Boleh biasa. Boleh kasih resepnya? Pakai garam, gula dikit atau apa gitu? Oh yang namanya resep. Tabedi, apa dia bilang? Resepnya. Apa resepnya? Dengarkan lagu ini. Oh iya. Silakan. Saling percaya. Thank you.
saya sedang tak kasih. Katanya mungkin ada yang mau sapa-sapa salam di situ. Mana tuh? Masih bisa kita lihat kah itu? Masih bisa dibaca kah? Tidak bisa. Tidak, Mi. Tidak bisa, Mi. Iya, sudah buram. Sudah buram, Mi. Apa itu? Salam apa sehat itu. Datangnya dekat-dekat ya, dekat-dekat kita lihat. Sebetulnya ya, kita udah siapin prompter, tapi Mas Muksen lihat Mbak Titi aja lihat, jadi ya. Tadi tadi udah dengar dari Grace yang lagi di Bali. Ya, Grace Simon, my dear sister. Selamat
berbali ria. Ada yang komen mesra terus mesra ya, tipisan dengan Muksin Alatas. Iya, selain mesra itu soalnya dia melihat, melihat mulutku, gerakanku kemana, iya, dia itu karena gak apa lagu. Padahal udah disiapin loh di depan, udah disiapin loh depan tadi. Iya tapi itu gak jalan-jalan. Iya. Teman-teman artis nih yang ngasih selamat, iya di antaranya selain Chris Simon ada Rafika Duri, dan lain sebagainya tadi lupa. Fika, salam kangen sayang. Rafika itu sudah kayak adik saya dan Chris Simon itu saudara saya. Halo, sampai jumpa lagi. Ya. Teman-teman di rumah jangan lupa nanti kita akan siapkan Mbak Titi Sandora dan Musin khusus. Khusus. Oh, awas, awas. Nanti akan dibikin, tidak tahu kapan Mas Doni mau bikin Titik Sandora Muksin khusus. Khusus. Satu volume. Oh iya, Mas Doni janji ya? Iya, Mas Doni janji. Oke, Mas Doni, thanks. Thanks before. Itu janji untuk semua penggemar di mana saja berada, khusus penggemar kita. Iya. Yeah. Oke, terima kasih Mas Doni. Terima kasih Mbak Titi, Mbak Muksin, terima kasih. Iya, Roski, sampai jumpa. Semua penggemar kita di mana lupa donasi. Ini seluruh dunia kan? Seluruh dunia. Seluruh dunia. 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 Coba dibayangkan ini. Sudah. Sampai. Masih mau tau bicara. Oke, di Yobli. Oke, di Joni. Saya baca donasi ya. Mas Aldo, aku baca donasi dulu Mas Aldo. Ya. Ini ada dari Pak Supriyatno. Pak Supriyatno ini musisi juga, saudaranya Mas, masih saudara keluarga dengan Mas Joni Suwadi. Pak Supriyatno ini juga direktur bank, banknya itu adalah Bank Jateng, donasinya 5 juta. Terima kasih Pak Supriyatno sudah konser di Tujuh Ruang sudah 3 atau 4 kali saya lupa. Tapi sudah banyak sekali. Makasih No, terima kasih. Itu Mas Nano, manggilnya saya Mas Nano Tirta. Terima kasih katanya tadi Mas Joni. Dari Mbak Yeni Listiawati 1 juta rupiah. Jadi total donasi sementara 19.054.321 rupiah. Terima kasih. Ada request loh. Apa ada itu? Ada request dari Suhartati. Mbak Titi tolong lagu Hatimu Hatiku, katanya. Hatimu Hatiku. Mau. Mbak Titi. Mbak Titi sama... Untuk sama next. Duet kan lagu ini kan? Duet Hatiku Hatimu. Duet. Iya gak ada di songlist berarti harus donasi dulu nih. Iya. Donasi. Asik, kata Mas Doni. Ini tidak ada di acara, jadi sekarang kita. Ini namanya dikasih bonus ya. Ini dadakan ceritanya Mas Doni. Malah gue lihat Ki, terlalu banyak tuh Ki. Ini dia. Iya, kemarin habis makan coto. Habis makan coto. Ini mana? Tadi enak. Tadi rawon. Tadi enak sekali rawonnya di. Oh, rawon. Saya ingat makan. Rawonnya Mbak Ebot. Mau dikirim sama Mas Doni. Mau dikirim rawon sama Mas Doni. Iya. Mas Doni janji ya. Iya, iya, iya. Rawon. Mbak Ebot yang bikin namanya. Besok dikirim. Siapa yang minta lagu Hati Gua Hati. Oke deh. Suhartati, Suhartati. Mbak Suhartani, Bu Suhartati. Kita akan mau nyanyi lagu Hati Gua Hatimu ya. Juga untuk semuanya ya. Semoga teruskan terhibur. Ya, semoga terhibur. Hibur. Semoga terhibur di masa COVID-19. Betapa sayangku engkau pun tahu. Kukira kau pun begitu. Adalah sesuatu antara engkau dan aku. Di antara hatimu, hatiku terbentuk.
Sandora. Aku iri banget loh ya. Ih, kamu kenapa gak bisa mesra gitu sih kayak. Mbak Titi, Mas Muksin boleh nanya satu sebelum meninggalkan gedung. Iya, apa itu? Usia perkawinan udah berapa tahun? Sedikit lagi, sudah 49 setengah. Wah, jadi sedikit lagi 50. Gila kan, bener kan. Teladan nih. Ya, kirim dari Sugeng Budi, pasangan teladan. Sebentar lagi 50 tahun Mas Bud. Ya, yes. Jadi sedikit lagi sudah. Insya Allah ya. Dapat golden record. Kalau gitu bikin di 7 ruang aja ya. Insya Allah. Boleh. Kemarin Mas Dwiki Darmawan, Mbak Ita Purnamasari juga bikin di sini waktu ulang tahun perkawinan. Insya Allah boleh. Insya Allah ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Mbak Titi kan mirip Ita Purnamasari juga. Iya betul, asik. Itu kayak adik saya emang. Kalau ketemu juga gitu, eh adikku, eh kakakku. Oke, semuanya terima kasih banyak buat yang nonton kami. Ya mudah-mudahan malam ini senang sekali, dan siapa yang sudah COVID, ya mudah-mudahan nggak COVID lagi. Amin. Dan siapa yang belum mau COVID boleh. Yeah. Ya. Ada yang mau. Sorry. Ya. Kalau saya sih COVID saya makanin. Ada COVID saya makanin. Jadi takut ke saya. Jadi jangan takut sama COVID. Oke. Okay. Okay. Apa? Kan. Untung loh. Aku ini dari awal tadi mulai Muksin nyanyi itu, aku mesti jaga. Aku takut latah beneran deh. Antara emang beneran sama pura-pura nggak jelas itu, makanya. Gak kuat hatiku, jantungku gak kuat. Iya. Untung dibawain lagunya Hatimu Hatiku. Jadi tenang hatinya ya. Tenang hatiku. Jadi gimana kamu sudah melihat beliau berdua, apakah terinspirasi untuk apa? Mulai. Mulai. Ada donasi lagi nih dari No Name, NN 1 juta. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk NN. Mas Rizali Indra Kesuma juga nulis nih, semoga sahabatku Ade Anwar mendengar lagu Duri dan Cinta yang dulu pernah dibawakannya, itu The Krabs ya. The Krabs, benar. Yeah. Wow. Dan juga ada pasangan idola awet selalu mesra lestari dari MSB. Juga siapa ada, itu? Ya, Anangga Dipa, jadi ingat lagu-lagunya di album Cliff Richard. Salut untuk seluruh musisi senior kita. Senior artinya tua loh. Kan yang ini kan. Oke, dan tadi ada request setangkai anggrek. Setangkai anggrek bulan. Jangan lupa ya, anggrek bulan. Bukan dan, anggrek. Dan ternyata aku baru tahu setelah bergabung dengan bro-bro. Bro. Ternyata penyanyi aslinya itu Bruri Pesolima. Emilia Contessa loh. Yang ngira ya? Enggak ngira. Oke. Dan ternyata banyak pelajaran yang kita dapat ya. Benar. Aku pun juga baru tahu karena ya. Aslinya juga awalnya enggak tahu sih ya. Kalau kita di sini kan bergabung sebagai vokalis band Patada, selain tahu lagunya harus tahu sejarah lagunya juga. Benar. Harus itu ya. Betul banget. Jadi kita menambah pengetahuan. Banget. Terima kasih. Terima kasih bro. Terima kasih. Baik, untuk Naga dan Lover. Inilah setangkai anggrek bulan. Sini adek. Senyum berdendang bila engkau berduka, matahari tak bersinar lagi. Hatiku untukmu, hanyalah untukmu ku serahkan dan ku dirimu Dewiku.
tangkai anggrek bulan. Itu salah satu request dari Nada Lovers ya. Nada Lovers luar biasa. Jadi walaupun cuma setangkai tapi. Mas Aldo, Mbak Linda sebentar ya. Silahkan. Monggo. Teman-teman Empat Nada dapat salam dari Prof. Eko JL Channel. Prof. Eko ini menantunya Mas Arianto. Oh iya. Almarhum. Jadi suaminya Mbak Lisa Arianto. Oh iya. Terima kasih dan salam dari keluarga besar Arianto. Iya, iya. Salam itu yang satu. Yang kedua, saya minta Mas Ating ada mikrofon gak ya? Ini surprise nih. Untuk saya ini surprise. Ya, acara ini luar biasa. Sahabat saya ini cicitnya sudah 3 ya Mas? Iya betul. Cucunya 11. Iya. Bayangin aja coba, masih main bassnya galak banget tadi. Mas cicitnya aja, Mas disebutnya namanya siapa aja, masih inget gak? Pakai prompter gak? Pakai prompter gak usah. Apanya nih cicit? Cicit, katanya cicitnya 3. Zidane, Habibi, dan Alfarizi. Wow. Asik. Cicit saya. Cicitnya, yeah. Cucunya 11 ya Mas ya? Iya 11. Asik, sehat ya Mas? Ya, amin. Luar biasa, teman lama saya ini. Dan satu lagi yang main gitar, itu adalah mertuanya yang sana Mas Yopi. Oh, ini. Mas Yopi. Mas Yopi ini adalah mertuanya aktor ternama Iko Uwais. Teman-teman di rumah, teman-teman yang milenial semua. Ya Mas Yop. Mas Yopi adalah bapaknya Audi. Audi hitam. Hitam aku bacanya dari dulu hitam. Mas Yop, salam dari istri saya di atas. Tadi nyari ke bawah. Istri saya adalah muridnya Mas Yopi. Iya, murid musik. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan konser Tujuh Ruang yang akhirnya hari ini jadi konser seruang. Masih ada 3 lagi kita ya? Iya. 3 lagu lagi, teman-teman di rumah jangan terlambat donasinya, keburu ya. Udah habis nanti. Sementara donasi yang kami terima 20 juta 50 ribu sekian. Amin. Nih, kita terima bacakan kasih. Request yuk, juga. Silakan ya. Mas dibaca ya. Lagi Mas. Wadah. Sugeng Budi, Mas Yopi petikan gitarnya masih maut. Gile banget. Ya. Dan juga ada Ananto. Lagu yang indah ditambah refren instrumen si Isah Jenaka Empat Nada. Wow. Terima kasih buat keprokan-keprokannya Sri Devi. Keprokan tuh apa sih keprokan? Keprokan ini. Keprokan. Gemuruh. Ada Dodot juga keprokan-keprokannya. Terima kasih tepuk tangannya. Ada Alit Wijana, duet yang keren dan dahsyat. Dahsyat. Dahsyat banget. Dodot Widakdo Widuri. Widuri. Nanti semua kita simpan ya requestnya untuk di show kita. Next yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Dan Arif Love, Very Nostalgic, Current Legend. Gue jadi Current Legend gitu. Keikutan ya, kebawa ya. Dan Susi Rahayu, Alhamdulillah band Empat Nada masih eksis. Iya, Alhamdulillah masih sehat semuanya. Amin. Ya. Amin. Karena ini semua bro-bro kita bro, ya. Bro. Ini bro-bro kita jadi sehat-sehat terus nih bro ini. Dan ternyata gini loh, kita kasih bocoran dikit. Yo. Bukan sebenarnya kita gak mau kasih ngomong bro-bro Jopi ya. Bro. Karena emang sudah bilang, saya gak mau ngomong. Oh iya. Ya udah. Kita dipercayakan ya. Iya. Bicaranya hanya lewat petikan gitar yang maut dan dahsyat tadi itu luar biasa. Dan kita simpan ini yang buat lagu ini yang terakhir. Ini yang betul. Dan juga nanti yang request lagu si Isah bakal dibawakan nanti setelah lagu ini. Iya. Dan kembali kita tampilkan Ferry Bing Slamet. Oke, teman-teman sekali lagi jangan lupa donasi. Iya. Masih ada tersisa 3 lagu. Iya. Mas Tommy di Bintaro dan Mas Glempo di Kediri, selamat menikmati konser Tujuh Ruang. Terima kasih hari ini konser Satu Ruang. Ya, seruang. Mereka seruangan. Dipisah takut genderuwo ya, jauh-jauh. Jadi pinggirnya ngumpul saja. Jaraknya jauh-jauh soalnya, ada lantai atas, lantai bawah. Dekat gini aja diam-diaman kok Mas, gimana iya. Kalau jauh-jauhan? Bayangin lah coba Mas Yopi bro, sendirian tadi, di pojok sana. Tadi Ferry kayaknya nggak begini deh. Gimana ya? Berubah ya? Berubah. Lain kayaknya ini. Beda sendiri kayaknya yang ganti kostum sendiri dia kakak janjian. Kok tadi maksudnya mau ganti ampe. Merah juga ntar. Mereka lagi. Ada yang sirik bang, ada yang sirik nih. Dan abang. 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 Oi. Kamu suaranya itu loh. Mau nyanyi lagu apa bang? Yang ini mau nyanyi lagu abang, apa? Abang, kamera di situ. Abang, kamera di sana bang, bukan di situ. Bukan banyak, gak boleh bang. Gak, gue ngeliatin yang belakang, ajib. Bro, wadah seni.
Entertainment. Salam dari Singapura. Hai. Salam dari DSS Indonesia. Juga halo Papa Ani, keren abis. Opa Bex Wadi, Om Amur. Pasti senang lihatnya. Bro, bisa baca enggak, Bro? Masih ingat baca enggak, Bro? Pernah baca enggak, Bro? Gua dieja bacanya, lo bacain dong, bikin tensin aja. Ya, ada Didi Sofwandi, Om Ating alias Layung. Salut. Kenapa kok dibilang Layung ya? Layung kenapa? Kenapa dibilang Layung, si Layung? Pohon Layung tahu enggak? Siapa itu ya? Pohon Layung. Didi Sofwandi. Hamdedi. Oke, kita kembali ke laptop ya. Diam-diam garuk-garuk pasir nih kalau di sini. Lo tahu aja. Kucing kali garuk-garuk pasir. Cer kepiting. Oke, untuk lagu-lagu. Jadi nyanyi enggak nih? Heeh. Lagu berikutnya. Jadi nyanyi enggak? Saya sih ngedumel bukannya nyanyi. Oh jadi tadi dong. Dari tadi tuh ngedumel ya, nggak nyanyi. Oh gitu. Ini kapan gue nih? Kapan ya? Normal juga, alhamdulillah. Kita bawain lagu yang ketiga ini Nur Lela. Oh itu Nur Lela kan yang dibawain kemarin sama trio Lestari ya? Ternyata aslinya lagu dari Bing Slamet. Bokap, dia kan ngambil. Iya. Yeah. Silakan bro. Nur Lela. Oh hero gitu. Hai Nur Lela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin segera berlenggang. Hai Nur Lela, mendengar kalipso denganmu. Ingin menari sajo, menari baduo, siapo yang suko. Lela memang cantik, siapa kenal iri, hati badi jendri. Sopan cepat tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayun kaki tari serampang. Hai Nur Lela, kalau dengar gitar kling 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 klang, tari apa tak pantang, Nur Lela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nur Lela. Lagu dendang sayang rasaku di awan. Joget
getari Melayu, nurlela pun senang mengayun kaki tari serampang. Ahai nurlela, kalau dengar gitar kling 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 klang, tari apa tak pantang, nurlela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan ca-ca-ca. Hai nurlela, Nur, yang mana Nur? Kemana sih si Nur? Iya bang. Diajakin goyang kemana? Kamu bang. Si Nur, Nur Lela, mana Nur? Aji, bang. Aji. Aji. Bang, pakai baju putih bang. Nur, Nur kemana aja Nur? Nur, kemana sih Nur? Dari tadi gua cari-cari, joget kagak, gua joget deh jadinya. Ajib. Ajib. Kalau Nur Lela orang Betawi, kalau Nur Lale itu Makassar ya. Nur Lale. Kalau Nur Lele lain lagi. Nur Lele. Ulek dong. Oke, kita bacakan dulu dong. Okay. Bacakan dulu komen-komen ada nih. Ahai Nur Lela dari Anangga Dipa tuh. Ahai Nur Lela. Iya. Ini kayaknya papanya, papaku kok ganteng banget sih. Dari Bunga gitu. Tuh Mas Ferry, dari Bunga. Oh Bunga. Papaku keren Bunga banget. Ya. Anak aku yang pertama. Oh, ya. Ada berapa sih? Banget. Bunga Ratna Filianti. Ada lima. Lima. Cucu tujuh. Wizz. Mau atau lagi meletet? Apa itu? Gak jadi. Oh ya ampun. Eh ada Mas Alam. Mas Alam keren. Alam drummer. Oh Alam drum. Iya keren empat dada. Oke, Alam. Thank you. Iya. Thank you. Keren empat ada semuanya dan pengisi acara dan soundnya juga ada Pak Dede Cipta Mas 61 Cihuy mantap nih. Nur Lela serasa orkes Mambe Tarumpajo. Oh, itu grup papa lama sekali. Oh, iya ya. Iya. Itu banget lama sekali. Lama sekali. Zaman itu ya. Waduh. Kita aja belum direncanain. Belum katanya. Untung rencananya jadi ya bang, kalau enggak gimana? Direncana, belum direncanain, untung jadi. Kalau enggak begini kan? Pakai topi keluar. Untung aja kita dibedong. Ada yang enggak dibedong? Ada. Boleh, masih ada lagi kah? Aku baca donasi ya sebentar. Mas Ferry terima kasih banyak dari Yunita Dede Mudak 1 juta. Jadi total donasi sementara 21.250.000 rupiah. Terima kasih. Terima kasih buat. Terima kasih. Ya. Semua juga teman-teman yang chat, terima kasih banyak. Kita masih ada dua lagu lagi. Teman-teman jangan lupa donasi dua lagu lagi sebelum lagunya habis. Terima kasih. Saya tunggu. Ya. Paypal-nya masih kosong ya? Paypal masih kosong. Dapat salam Davi dari mana tadi? Dari Arab ya, dari mana? Abang jangan membelakangi kamera, ntar kelihatan bolongnya di belakang kan bahaya. Abang senangannya lihat belakang soalnya. Jangan buka kartu dong, ntar ketahuan lagi. Ada di atas pokoknya nih, kata dari Dubai hadir. Dubai, dari Dubai, Indonesia, Tristantin. Ya buat-buat Nada Lovers yang ada di luar negeri gampang banget kok bisa mau donasi gak susah. Lewat PayPal aja. Langsung aja dimasukin ada situ. Tuh ada barcode-nya, ada barcode-nya. Lalu PayPal langsung masuk ya. Oke, terima kasih Ferry. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Mbak Nada, abang gue yang Ajib. Ajib. Ngoi. Ajib. Ngoi. Dan berikutnya masih ada dua. Kita masih janji dengan ada instrumen. Instrumen tetap ditunggu instrumennya. Ya. Yang satu ini adalah lagu ciptaan dari Titi Puspa. Titi Puspa. Ada konon kabarnya lagu ini sengaja diciptakan buat penyanyi aslinya yaitu Lili Suryani. Iya, ceritanya waktu itu lagi naik beca ya mereka. Naik becak berdua, lewat si Gang Kelinci ini. Karena dilihat modelnya begitu maka terinspirasi keluarlah lagu dengan judul Gang Kelinci ini. Dan Gang Kelinci ini ternyata adanya di Pasar Baru ya. Ada di Pasar Baru, kamu ngiranya di? Di Sabang. Di Sabang, jauh banget. Ternyata. Dia karena, pikir Gang Kelinci di Sabang. Karena aku lihat di ada itu rumah makan yang nada-nada kelinci gitu. Oh di sini Gang Kelinci kali ya gitu ya. Ternyata bukan ya. Bukan. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapat ya. Betul. Di Band 4 Nada. Gang Kelinci. Gang Kelinci untuk Nada Lover. One, two, three, four.
Dan akhirnya kita sampai juga ke persembahan terakhir setelah lagu ini nanti masih ada Si Isa instrumen. Si Isa Jenaka. Tapi sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih dulu buat DSS. Mas Doni dengan DSS ya. Dan timnya, thank you banget ya. Terima kasih banget. Kira-kira ada 20 orang ya. 25.000. Ya, terima kasih banget. Keren-keren akhirnya juga saya selama ini cuma nonton lewat YouTube sama, ya. Akhirnya kita bisa merasakan, berdiri di sini ngerasain ya. Konser Seruang. Ya. Konser Seruang bersama? Ya. Bersama band Empat Nada. Dan juga terima kasih buat para donatur. Ya. Ini ada tambahan dari Fajar Narungsong. Nur Sasong. Fajar Nur Sasong. Terima kasih dari Nugroho Satrio. Terima kasih total donasi sementara Rp21.900.000. Terima kasih. Ada satu lagu lagi yuk. Silahkan kalau berdonasi masih kita tunggu. Ya. Ya jangan malu-malu kamu donasi berapapun ya, itu ya. Yang penting jumlahnya. Ya. Kita bacakan dulu ya, ada chat yang masuk semuanya. Ada Haryono 178. Dulu lagu-lagu ini sering keluar di radio kesayangan Ora Batang Jateng. Kan dulu adanya RSPD tahun 70-an. Wow, luar biasa. Jadi bisa nostalgia ya ceritanya ya, luar biasa. Juga ada dari Sri Hendrita, drummernya masih kuat. Drummernya masih kuat, coba komen dulu. Terima kasih. Udah gempor nih. Tuh, masih kuat berdiri loh. Masih kuat berdiri tuh. Oh. Masih berdiri loh. Gempor dari mananya sih Joni? Ah bisa aja sih Joni. Kapan lagi panggil nama doang. Bisa banget Joni. John. Oke, ada Salmin. Ada anaknya Ivan Suwandi. Iya ada Ivan Suwandi. Maaf ya nak, maaf ya dek. Gak bermaksud, ini kan kita udah janjian panggil nama kan ya. Ntar aku digeblok lagi. Ivan Suwandi kasih keprokan tepuk tangan. Salma Salmin, keren lagunya. Terima kasih. Selfie Gunena. Sukses abangku. Martin Gunena dari Selfie Gunena. Adik saya iya. Namanya Selfie adik. Oh, adiknya ya? Oh, luar biasa. Terima kasih juga buat tepukan dari Aditya sampai di sini loh tepukannya. Luar biasa. Ya ada. Yang punya kenangan Gang Kelinci siapa aja? Ayo. Yang punya kenangan Gang Kelinci. Makan bakmi. Dani Purbayanto, salam buat yang ngedrum. Kayaknya makin pagi fansnya banyak kepindah ke drummer ya. Emang benar, karena kayaknya fansnya Bro Yopi udah pada tidur kayaknya jam segini ya. Iya, sesuai. Sebenarnya juga Bro Yopi juga kalau malam gini udah tidur sebenarnya. Iya. Meluk gitarnya ya kan. Kalau malam makin malam emang yang di belakang. Kalau ada pras audiensi Mas Joni Suwadi temponya asik. Oh. Kisah Jenaka pas refren gaya kaki kanan kiri injak bumi. Oke. Nah, siap, ayo berdiri siap. Semuanya. Bro masih bisa berdiri kan? Siap. Yuk. Salam dari keluarga M. Sani Drum, Kak Odi. Ya, Mili Luntungan, Mas Joni, semangat. Mudin Nazir, salam sehat. Gimana kalau waktunya kita habis sambil nunggu donasi berikutnya, kita bacakan aja semuanya ya. Salam sehat selalu ya Mas Joni Swadi. Ya. Terus Mas Pras Audensi, Mas Yopi Ita main gitarnya jernih banget. Air sedekat. Ada Zainal Umar. Terima kasih Tujuh Ruang dan Empat Legend Nada jadi nostalgia mendengar lagu-lagu jadulnya. Ayo, ada donasi Anton Ridwan 1 juta. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih Mas Anton. Yuk, yang lain kita tunggu nih, enggak main-main nih bandnya nih. Iya, masih ditunggu nih ya. Ini lagu kita lagi lah. Lagu Isah ini termasuk salah satu legend ya. Legend dari banget. Band Empat Nada. Tahun 67, waktu itu Bro Yopi masih 17 tahun. Ada cerita-ceritain dulu dong, ceritain. Oh 18, cerita dulu. Ada mic-nya Mas Joni ada mic tuh loh di belakangnya. Oh iya nih ada di belakang. Iya. Terima kasih. Kami masih 27 tahun kok. Asik. Gitu doang ceritanya. Udah gitu doang. Mau diceritain, minta diceritain lagu Isah itu. Tentang si Isah ini cerita dulu. Tentang lagunya kenapa sampai terkenal banget.
Waduh, setengah-setengah lupa nih. Setengah-setengah lupa. Jadi waktu itu Remako minta kita bikin satu lagu instrumental. Kita berembuk, saya, Yopi, dan teman-teman. Akhirnya si Isa Jenaka itu yang kita pilih. Jadi akhirnya ya udah Remako ikut, ya kita sampai sekarang itu lagu. Dan ternyata, tapi itu lagu kan sebenarnya ada lagunya ya? Ada lagunya, lagunya Lili Suryani kalau saya Lili Suryani, ya. Oke. Okay. Ya. Dan? Terima kasih. Itu adalah ciptaan Lili Suryani, si Isa Jenaka itu. Betul. Ya, 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 ya. Oke, okay, dan langsung aja kita bawakan request, most wanted request malam ini. Dan sambil kita mengucapkan terima kasih buat terima semuanya. Kasih, selamat kasih. Malam. Salam sehat selalu. Salam God sehat selalu. God bless you. Dan sampai ketemu lagi di konser seruang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Isa Jenaka. Band Empat Nada. Banyak Mas Yop, Mas Yopi, Mas Joni Suwadi, Mas Hendri, terima kasih Mas Sating, Davi, terima kasih Mbak Linda, terima kasih Mbak Linda bantuannya dari manajemennya Empat Nada nih Mbak Linda. Mbak Marina terima kasih, Bang Muksin, Mbak Titi Sandora terima kasih, Mas Ferry, Bing Slamet, Aldo dan Mbak Linda, drummer Zenit terima kasih.
Oke, semuanya terima kasih. Mas Yopi terima kasih. Udah silakan istirahat tuh. Ada bakso di belakang. Konser seru. Kita musiknya playback saja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Total donasi 22 juta. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Mas Yoni, terima kasih. Terima kasih Arjono Wiyun Mojo, terima kasih Baskom, terima kasih Hepter 15, terima kasih Yos Tutupoli, terima kasih Mas Mudi Nasir, ponakannya Mas ya, Pak Yasir Sam Almarhum nih, terima kasih Ananto Kusumo, terima kasih Pak Partono, terima kasih Aditya Kucoro, terima kasih Mas Ilham, terima kasih Denny Uden, thank you Den Ananto, terima kasih. Adit? Enggak. Oh, Mas Pras, terima kasih. Mas Pras dan teman-teman di rumah, besok malam kita ketemu lagi di konser 7 ruang by request rerun. Besok malam ya Dit, seperti biasa 7:30 Dit. Lagu ini juga akan diputar ulang nih.